Terima kasih Mas Bro. Sahabat-sahabat pemimpin se-Indonesia dan fans melalui komunikasi dengan dua partai yang juga memiliki semangat dan energi turun gunung ya, saya kira wajar. Silakan ya, SBY mau naik gunung atau mau turun gunung, dia punya banyak waktu. Nah, persoalannya tadi kalau didetailkan, entah dari gunung yang mana Pak SBY mau turun. Ini yang jadi persoalan, akhirnya membuat berbagai statement yang kita lihat prediksi bahwa pemilu tahun 2024 ada gejala tidak adil dan tidak jujur, juga bagaimana dia bicara mengenai pemilu itu dikaitkan dengan pemilu tahun 2014 atau 2019, kenapa nggak dikaitkan dengan pemilu 2029 yang waktu itu sangat lebih tidak jujur dalam persepsi publik ya. Saya melihat ini kekhawatiran tidak ingin terjadinya lagi peristiwa AHY sebenarnya yang tidak mendapatkan partai untuk mencalonkan sebagai capres atau cawapres. Jadi ya, inti dari apa yang diekspresikan, diungkapkan Pak SBY ini adalah tidak mendapatkan dukungannya AHY dari parpol. Nah, kalau tidak mendapatkan dukungan, jangan kemudian itu dikatakan dijegal. Ini yang menurut saya penting saya garis bawahi. Jadi apa yang disampaikan Pak SBY ini menunjukkan kekhawatiran beliau kalau sampai ada dua calon, kemudian AHY nggak bisa masuk, sehingga dikatakan itu adalah penjegalan. Nah, ini yang perlu diluruskan. Jadi jangan sampai kalau tidak mendapatkan koalisi atau untuk mengusung itu terus kemudian dikaitkan upaya jegal menjegal, ini sesuatu yang menurut saya konstruksi berpikir Pak SBY yang harus diluruskan. Oh, jadi gini Mas Bima, jadi Anda menilai bahwa Partai Demokrat sudah safari politik, ketemu Nasdem, ketemu beberapa partai, tampaknya belum terbayang sebuah koalisi untuk 2024 oleh Demokrat dan kemudian memancing situasi pernyataan Pak SBY akan turun gunung, begitu menurut Anda ya? Ya, itu upaya pernyataan yang menurut saya menggelikan karena apa ya, perasaan takut kalah sebelum bertanding karena tidak mampu memformulasikan untuk mengusung ketua umum partai. Dalam hal ini adalah AHY. Ya, nah, okay. Di dalam hal upaya mengusung ini kan tidak bisa kemudian itu merupakan upaya konstruksi untuk menjegal Demokrat. Oke. Okay.